Halo Dede. Dede mau disunat? Oh, ini umurnya berapa tahun, Bu? 3 tahun. Dek, mau disunat lagi enggak? Ayo digeser selang-seling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barai semuanya. Berjumpa kembali di channel Katumirik Hidul. Nah barai semuanya, hari ini adalah hari spesial di mana saya bersama keluarga Mang Pep hari ini diundang oleh Bapak Haji dari Sukabumi ya, yaitu subscribernya Mang Pep Vlog ya, subscriber Katumirik Hidul juga ya. Nah di depan sudah ada mobil yang menunggu saya bersama keluarga Mang Pep Vlog ya. Ini Kakak Rahmi enggak ikut? Enggak. Ya, sayang ya. Enggak ikut barayang Kakak Rahmi mah ya. Nah, sini tuh. Mobil udah siap, Mang Pep di sini juga udah ready ya. Dadah, Kak. Enggak ikut ini beneran enggak mau ikut? Ya. Enggak seru atuh ah. Mang Pep, kita teh hari ini teh kita mau ke mana? Sukabumi ya, ke Pak Haji ya. Sultan Sukabumi apa? Ya, ya Sultan. Aduh kenapa? Ada yang jatuh. Oh iya. Yuk, yuk langsung saja yuk. Yuk, baraya kita naik. Mohon doanya buat barai semuanya, mudah-mudahan perjalanan saya bersama keluarga Mang Pep Vlog selamat sampai tujuan ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga buat Pak Haji yang sudah mengundang Mang Pep Vlog dan Katumirik Kidul. Halo Pak Marul. Halo Mirahmi. Ya, sekarang kita sudah berjalan ini mobilnya. Nah, ini Dede Aro juga tuh. Halo, Dek. Halo. Nah, barai semuanya, jadi sekarang kita berhenti dulu, kita mampir dulu sejenak di Alfamart ya. Katanya Dede Aru mau jajan. Dede Aru mau jajan. Dek. Ini ke sini. Katanya mau jajan dulu baraya ya. Ke Alfa. Apa? Cilor mana? Oh iya. Ada si Akang Cilor ya kesukaan Baraya. Ke dalam. Nah, Baraya. Mang Pep juga jajan. Jajan Mang Pep. Ini Mama. Aduh, batuk Baraya. Berapa aja? Berapaan nih, Mamang? Seribuan. 10 aja. Uh-uh. Wah, ini cilor ya, Mang? Ini, Mang? Cilor teh makanan favorit, Mang. 15. Favorit 15, boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, barai semuanya, akhirnya kita sudah sampai di tujuan ya, yaitu di rumah kediaman Pak Haji. Masya Allah, perjalanan lumayan melelahkan, barai ya. Berangkat dari tadi jam 4. Alhamdulillah, Mang Pep, sudah sampai ya. Perjalanan lumayan melelahkan ya, Mang Pep? Lumayan. Tadi kita berangkat jam berapa? Pukul 4. 4 ya? 4. Nyampe jam berapa sekarang? Oh, gak ada jam. Mang Pep jam. Masya Allah, lumayan ya? Nah, lihat Baraya di sini nih. Rumah kediaman Pak Haji itu ya, tuh. Udah siap ini tuh, karena besok mau ada acara, Baraya. Acara apa? Pokoknya mah besok aja ya, Baraya. Ini dia. Pak Haji sama Bu Hajinya sudah baru beres sholat kayaknya Baraya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa datang dan hadir bersilaturahmi lagi ke rumah Pak Haji ya.
Dan hari ini di rumah Pak Haji itu mau diadakan acara, Baraya. Acara apa? Yuk kita lihat. Nah, di sini sudah ada banner, Baraya. Tuh. Selamat datang peserta khitanan ya. Khitanan massal, Baraya. Nah, jadi Bapak Haji ini mau mengadakan khitanan massal, Baraya, yang disertai oleh anak-anak ya, bukan bapak-bapak, Baraya semuanya. Dan setahu saya ya, kata Pak Haji, anak-anak di sini yang mau disunat itu sudah terdaftar ada 269 orang, Baraya, kalau nggak salah ya. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali, Baraya ya. Nah, di sini di depan saya sudah banyak sekali para pedagang. Ada pedagang mainan, pedagang tradisional ya, pedagang lokal ini mah, Baraya, tuh. Ada batagor, ada sosis bakar, masya Allah. Dan di sini juga sudah banyak anak-anak yang sudah datang ya, dari, dan kata Pak Haji juga enggak hanya dari kota Sukabumi saja, Baraya, yang hadir mau disunat di sini ya. Ada yang dari luar kota juga katanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita langsung saja kita lihat prepare atau persiapan di dalam, Baraya ya. Nah, jadi Baraya semuanya, di dalam sekarang lagi persiapan. Bukan persiapan lagi, Baraya ya. Jadi keluarga dari anak yang mau di sunat atau hitan, Baraya, sekarang mau sarapan dulu ya, disuruh sarapan dulu sama Pak Haji, Baraya. Nah, ini nih di depan tuh lagi pada ngantri ibu-ibunya ya. Masya Allah, tabarakallah. Seperti inilah, Baraya. Nah, itu tuh di depan Pak Hajinya juga ya, langsung ada ya mengajak para keluarga dari anak-anak yang mau disunat, Baraya, untuk sarapan dulu katanya. Nah, jadi Baraya, ini para keluarga dari anak yang mau dihiatan disuruh Pak Haji untuk mengantongi sendal masing-masing, Baraya ya, dikarenakan takutnya nanti ada yang hilang atau ada yang tertukar atau apa ya. Jadi ini adalah salah satu cara antisipasi Pak Haji untuk supaya apa ya, tidak terjadi gitu ya, ada kejadian hilang sendal atau gimana gitu, Baraya ya. Halo Dede. Dede mau disunat. Ini umurnya berapa tahun, Bu? 3 tahun. 3 tahun. Wih. Ya, 3 tahun lebih ya. Masya Allah. Thank you.
Halo. Halo. Gimana semalam tidurnya nyenyak? Ya. Itu Dede Arul sampai serius. Takut disunat lagi. Dek, mau disunat lagi enggak? Udah. Pedo euy. Disunat lagi ya. Maka kepada kerajaan dahan masalahnya kepada kamu rumah maka dahanlah cobaan sekalian ketiga koyor di geser selasa atur dulu. Oke Baraya semuanya, sekarang saya dan Mama Arul mau makan dulu Baraya. Tuh di sini juga ada Dede Arul, di belakang ada Bang Pep ya. Mau makan dulu. Kita makan dulu Mama Arul. Iya ya. Tuh Bang Pep juga lagi makan. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa ma khalaqakum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, periyogi kaunikan ku para bapak, para ibu, selainnya jumlahnya ia peserta akan nabi kepada di tanah jumlahnya teh 247 jumlahnya nomornya 271 bapak-bapak menangkir ini itu bapak Arena. Bapak pertama yang pindah bareng-bareng di tanah mata. Jadi Arena ini cucu bapak bareng-bareng di tanah mata. Dia yang pertama dilabai dari kota Kara. Kami sama Arena bareng-bareng di tanah mata. Oke, yuk kami-sami di tanah. Jadi Arena bahkan Arena kami ada di sekitar saya. Nah, jadi Arena insya Allah dalam para maupun Pak Putri ini Bapak ayo lagi Bapak kade ngepitan dari pimpinan jadi ayo na terus lima ada kita dari. Nah jadi Baraya nanti anak-anak yang sudah disunat mau pulang itu dikasih sembako ya Baraya tuh ini lagi disiapin sembako ini. Nah, sedangkan di sini ada pihak keluarga dari anak-anak yang nunggu Baraya di sini ya, menunggu. Ya. Allah 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 Allah
Thank you.